Punya labu kuning dibikin gini aja sehat enak tanpa minyak masaknya. Super gampang juga bikinnya, tinggal diaduk-aduk aja bun. Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption. Pertama, aku haluskan nih labu kuning yang udah direbus. Terus masukin gula, santan, air, dan sisa bahan lainnya. Terus kita aduk rata ya, jangan sampai ada yang bergerindil. Next, siapkan daun pisang yang udah kita layuin. Abis itu kita lipat begini nih. Lakuin sampai selesai ya. Abis itu kukus, aku pakai multipan dari Idealife. Dia ini multifungsi banget. Selain buat ngukus, dia juga bisa buat deep fry. Muatannya banyak, liatin ya. Dikukus selama 25-30 menit. Udah matang, kita angkat. Jadi deh, pais pisangnya ini enak banget disajiin bareng teh tawar ataupun kopi pahit. Yuk bikin!